Mumpung kita yang dipilih oleh Allah masih hidup di awal bulan ini, barangkali saking sayangnya Allah kita diminta untuk berevaluasi diri. Berapa banyak maksiat yang sudah dikumpulkan sampai hari ini? Banyak orang yang barangkali sudah diwafatkan oleh Allah, menurut Allah selesai. Dosanya sudah ringan, amalannya banyak. Kita dihidupkan sampai hari ini sekedar untuk diingatkan, hey, waktu kamu barangkali singkat, sebentar lagi pulang, sebentar lagi mungkin meninggal, yang tidak kamu ketahui kapan. Karena itu saat Allah memberikan kesempatannya, tolong jangan sia-siakan. Cobalah Anda diam sejenak, kemudian beristighfar kepada Allah, ingat dosa-dosa kita, berapa kali mata ini salah pandang, berapa kali lisan salah bertutur. Yuk sebelum diwafatkan, coba ingat-ingat dulu itu. Belajar untuk menangis ya, jangan terlalu banyak tertawa. Coba malam ini menangis, ya, tak mampu besok, tak mampu lagi besok. Kalau tidak mampu lagi, coba tangisi diri kita yang belum bisa menangis. Itu insya Allah ada kebaikan-kebaikan bisa didapatkan. Mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk orang-orang baik yang punya kesempatan untuk memperbaiki diri.